Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pilar F. Faris dari Lahazun Education dalam segmen Mega Life kita. Baik, so seperti biasa bersama saya Pilar F. Faris dari Lahazun Education untuk kita membincangkan dalam segmen Mega Life ni mengenai topik-topik dan isu-isu yang berkaitan dengan pelajar, remaja, ibu bapa secara holistiknya. Okay, so sekadar makluman sebelum kita mula pada hari ini, untuk pengikut ataupun viewers yang dah follow Mega Live daripada hari-hari sebelumnya ataupun minggu-minggu sebelumnya, setiap kali hari Jumaat malam pukul 10.30 sampai 11.30 betul kita punya waktu Mega Live. Tapi kali ini kita dah ubah dari segi tarikh dan waktunya, kita akan buat bermula pada minggu ini. Setiap minggu kita akan start pada hari Ahad dan pada pukul 12 hingga 1. Kita ada lagi sesi daripada pukul 10.30 hingga 11.30 pada hari Jumaat. Baik, okey, tanpa melengahkan masa, okey, kita nak mulakan hari ni seperti biasa, seperti episod-episod Mega Live yang sebelumnya. Okey, saya tidak akan berseorangan dan akan ditemani dengan tetamu-tetamu undangan khas Mega Live. Okey, setiap minggu kita akan ada berlainan-berlainan tetamu lah untuk kita bincangkan topik kita pada segmen tersebut. Okey, so topik kita pada segmen hari ni hasilnya mereka yang masuk join ataupun sertai live pada hari ini, mereka tahu dah dimaklumkan awal mengenai topik apa yang kita akan bincangkan. Okey, lebih kurang saya boleh katakan topiknya berkaitan dengan remaja. Okey, so sebelum kita teruskan, kita nak perkenalkan dulu siapa tetamu undangan khas untuk sesi Mega Live Lahazun Education pada kali ini. Okey, so kita ada Tuan Rizal Hassan. Okey, mana dia? Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar saya ya, jelas. Okey, dengar jelas. Okey, so terima kasih tuan sebab sudi hadir ke menjadi tetamu undangan khas untuk Mega Live pada kali ini. Okey, so apa nama, sebelum kita mulakan lah Tuan Rizal, okey, boleh ceritakan serba sedikit mengenai Tuan Rizal ataupun kita kata perkenalkan dirilah kepada audiens serba sedikit, silakan. Apa sangat nak kenal tentang saya, Faris? Nama saya Muhammad Rizal Hassan, panggil saja Rizal, ya, nak jadi kawan panggil Rizal. Asal-usul orang KL, berkecimpung dalam bisnes dah 14 tahun, buat program di merata tempat, ya, di 9 negara. Program motivasi, program sales, program NLP, pelbagai jenis program lah. Sebelum COVID dia sibuknya 24-25 hari dalam sebulan, 14 tahun. Lepas COVID dia agak slow sikit tapi rancang lagi, masih lagi rancang. Tok, kita sedikit tentang saya. Okay, so terima kasih Tuan Rizal atas perkenalan tadi. Okay, so kepada makluman kepada semua ibu bapa yang sedang menonton, mungkin guru-guru yang sedang menonton, remaja-remaja ataupun pelajar-pelajar sedang menonton, Tuan Rizal ni sebenarnya dia merupakan certified PLF, which is kalau kata ada student sir kat dalam ni. Okay, student sir. Okay, kan nampak kan kalau sir biasa pakai PLF tu, inilah kita panggil cikgu sir. Okay, yang melatih saya untuk dapat gelaran PLF dari segi facilitate dalam pembelajaran dan sebagainya. Okay, so kepada ibu bapa semua juga, Tuan Rizal merupakan seorang bapa juga kan? Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so Tuan Rizal tahu ke ataupun dah dimaklum ke mengenai topik kita pada hari ini sebenarnya? Katanya take charge teens. Yes, take charge teen. Okay, berdasarkan topik, kita bincangkan pasal topik ni dulu, Tuan Rizal. Okay, take charge ni setahu saya ataupun berdasarkan makluman saya, Tuan Rizal founder kepada program take charge, betul? Betul. Betul, okay. So, saya dimaklumkan juga ataupun saya sendiri pernah menghadiri pelbagai jenis apa nama program take charge ni. Dia bukan take charge tu satu program, betul? Dia pecahannya banyak. Okay, boleh terangkan serba sedikit tak sepanjang ataupun bagaimana pembawaan Tuan Rizal dalam program Take Charge ni? Apa yang diketengahkan? Take Charge bermaksud bertanggungjawab diri. Kita semua dah bertanggungjawab dah, Faris. Saja dalam program saya tunjukkan macam mana nak lebih bertanggungjawab diri. Dan bila kata macam mana tu, maksudnya dalam program tu saya tunjukkan caranya. Maksudnya pada akhir program tu mereka akan tahu apa nak buat dan cara nak buat, macam mana nak bertanggungjawab. So saya tunjukkan langkah-langkah nak bertanggungjawab dan dia bermula dengan diri dulu. Ya, kalau diri tak boleh bertanggungjawab, jangan cerita nak bertanggungjawab kerja, jangan cerita nak bertanggungjawab keluarga dan seterusnya. So saya tunjukkan macam mana nak bertanggungjawab diri. Dalam program saya akan mula dengan kata sedar diri tentang
kita ni terlalu fokus kadang-kadang tu kepada sesuatu benda, kita dah lupa nak sedar apa yang ada di sekeliling tu, ya. Dan saya tunjukkan cara nak sedar. Dan saya juga cerita tentang usah membangau lagi, usah memberi alasan, ya. Faris tahu kan kita ni Malaysia ada lagu bangau, oh bangau kenapa engkau kurasa menuding jari je manjang kan. So dalam program take charge saya tu, saya wujudkan farsa ni, usah membangau lagi, atau dalam bahasa Inggerisnya stop bangawing, ya, kepada sahabat-sahabat kita di show hari ni. Kalau tak tahu apa dia bangau ni, bangau ni, ha, ya, yeah. Memang direct translate, eh, bangawing, eh, dalam bahasa Inggeris. Saya Farid, degree saya bahasa Inggeris dan sastra, so saya ada lesen lah untuk buat perkataan baru. Setuju. Ya, yeah. Macam teringin lah nak dapat lesen tu juga. So dalam program tekcak saya, saya kata usah membangau lagi, usah memberi alasan. Kalau kita memberi alasan tentang satu benda, besar kemungkinan kita akan memberi alasan tentang benda yang lain. Dan paling teruk di antara kita akan menggunakan Tuhan sebagai alasan, ya. Betul. Kenapa tak pergi sekolah hari ni? Hujan. Siapa turunkan hujan? Tuhan. Ini bangaukan Tuhan. Na'udzubillah. Ya, so saya hilangkan bangau-bangau dalam kepala peserta saya. Ya, so itu program take charge secara asas je lah. Okay, faham. Okay, so basically terima kasih Tuan Rizal untuk penerangan pasal take charge tu. Okay, so hari ni kita ada topik kita, take charge teens. That's mean bertanggungjawab untuk dalam galangan golongan remaja. Kita nak adakan take charge ni dalam kalangan remaja. Okay, remaja ni luas kan, betul Tuan Rizal? Kita boleh ambil daripada yang berumur, start daripada 13 sampailah umur ke 21. Atau ke umur 50 pun boleh remaja lagi kan? Kita bincang buat yang tu kemudian. Nampak macam remaja lah. Tak, nampak macam baru lepas UPSR ni. Okay. Alright, so katakanlah lingkungan remaja ni kita kata luas daripada umur 13 sehingga 21. Sebab 21 dah boleh mengundi kan, dah boleh kita kira dewasa, dah boleh buat keputusan. Okay, so apa nama, dalam kalangan remaja ni ada yang belajar, ada yang student, mungkin bukan di sekolah tetapi di college ataupun universiti dan sebagainya. Isu untuk pendidikan ni besar ataupun menjadi isu yang menjadi titik berat sebab kita ada norma baharu sekarang ni dalam pendidikan. Okay, dari segi kaedah learningnya, dari segi sekolah, sekolah pun sekadar hiasan je sekarang ni. Kelas ni di dalam maya macam itulah. Okay, so norma baharu. Okay, so kita nak ceritakan tentang bila kita cakap pasal norma baharu dalam pendidikan ni, which is Tuan Rizal pun mesti ada pengalaman kan, anak sendiri pun akan ada kelas Zoom dan sebagainya, live dan sebagainya, okay. So, bila kita cakap pasal norma baharu ni, okay, dari segi gangguan tu of course ada, dia ada pro and cons lah, betul setuju? Dia ada pro and cons untuk norma baharu ni. Ada yang katakan sampai kepada saya daripada ibu bapa sendiri, dia kata tak faham ataupun lain sikit daripada offline. Okay, waktu kalau offline ni gini, kalau online ni gini sebab anaknya dapat result fail. Katakan. Adakah itu kita kena bangau ni, Tuan Rizal? Ya. Benda baru. So bila ada benda baru, kita belajarlah, ya. Yeah, untuk kita adaptasi diri kita kepada keadaan itu. Bukan kita tak pernah buat. Contohnya, suatu masa dahululah Faris, kita tidak ada Grab, kita ada taksi, kan? So bila datang wujudnya Grab, ya, servis Grab, dan pada waktu awal-awal dimasuk kita pun, you know, tergagak-gagak lah nak guna apps Grab tu. Kita kata ya betul ke dia akan bawa kita ke tempat destinasi? Ya betul ke dia efektif? Ya betul ke dia akan, you know, selamat dah kita dalam kereta dengan orang yang kita tak kenal tu. Ya, so pada awal-awalnya ya kita tergagap-gagap nak menggunakannya. Selepas tu dah dapat experience dia, pengalaman-pengalaman dia, kita terus pakai, kita dah biasa. Sama lah dengan keadaan ekonomi keadaan pendidikan sekarang, ya. Kelas dah berubah, cara penyampaian ilmu dah berubah, ilmu yang disampaikan pun dah berubah, ya. Maka pada awalnya ya memang betul ada hikap-hikap dia, ada dia punya pro con dia, ada perdebatan dia. Faham. Ceritanya kita nak adaptasi atau kita nak buat lain? Kita nak adaptasi atau kita nak terus komplain? Kerana kalau komplain tu boleh membawa kepada benda yang lebih baik, jalanlah, buatlah, you know.
Tapi kalau komplain-komplain itu hanya membawa emosi yang amarah, yang marah, emosi yang depres, stres. Maka cadangan saya ialah adaptasi atau buat baru, buat cara kita. Bila kita buat cara kita tu, jangan pergi sekolah. Ya. Belajar di rumah. Ya. Mak ayah yang mengajar di rumah ke atau jiran-jiran yang lebih pandai mengajar kita ke, jangan pergi sekolah. Ya. Bolehkah ia dilakukan? Boleh. Siapa kata tak boleh kan? So, apakah tindakan kita? Kita boleh bertindak untuk menjadi emosi dan terus komplain dan komplain-komplain. Boleh. Ya, fine. Itu pilihan masing-masing. Ceritanya, adakah ia membawa kebaikan? Kalau tidak, bagi stres je, bagi gastrik je, bagi sakit jantung je. Gastrik kan? Dan saya diam dan belajar. Belajar tu maksudnya belajar untuk mengadaptasikan diri kepada keadaan tu. Jadilah seorang ibu bapa profesional, jadilah seorang remaja profesional, jadilah seorang student profesional and learn. Belajarlah cara baru itu. Ya. Dan berjaya. Kerana kalau ada dalam ramai-ramai orang yang komplain, ada seorang dua yang berjaya belajar dalam keadaan normal baru tu, maka apakah bangau kita untuk tidak berjaya macam dia. Ya, kerana ramai orang dia akan membangau lah. Oh, dia ada komputer, aku tak ada. Dia bapa dia kaya, bapa aku tidak. Contoh, you know? Kalau Asyik membangau, kita tak ke mana, Faris? Betul? Setuju. Ya, kita paling-paling pun ke sungai ambil ikan. Sekiranya ke sungai, ke laut tu menyebabkan kita menjadi seorang nelayan yang hebat, dan teruskan. tidak bermaksud kita berjaya dalam akademik tu adalah maka kita itulah satu tanda berjaya. Tak. Ya, nelayan di laut berjaya menangkap ikan, berjaya. Adakah nelayan tu boleh jadi kaya? Boleh. Adakah kita ada nelayan-nelayan yang botnya jauh lebih besar, lebih canggih daripada nelayan-nelayan yang biasa-biasa tu? Ada. So, bukanlah kata tanpa akademik kita tidak boleh berjaya dalam hidup. Tak. Ceritanya jangan taksub lah. You know? Rezeki Tuhan luas. Yeah? Punca rezeki satu, Allah. Yeah? Saluran rezeki tu banyak. Dan bila kita saluran rezeki tu, you know, buka bisnes macam Faris, itu satu saluran rezeki. Jadi Grab driver yang profesional, itu saluran rezeki. Ya. Menjadi orang yang meniaga buah, itu saluran rezeki. Bekerja kat ofis, itu saluran rezeki. Ya. Pelbagaikan saluran rezeki itu. Barulah kita nak bersyukur. saya cakap banyak sangat, Faris. Ya, silakan. Yeah. Tadi pun nak tukar tadi program terus, saya nak bayar terus kat tu. Ada gua. Okay, terima kasih. Explanation yang sangat deep. That's mean saya kat sini pun faham mengenai bangawing, mengenai norma baharu ni. Yalah, kita tahu satu, tak semua. Okay, ada komuniti yang boleh je adapt. Okay, tak ada masalah. Which is sebab video call ataupun apa, zaman-zaman Skype ni pun dah wujud lama. Cuma kita tak implementasi secara banyak. Okay, sebab banyak lagi kita pergi ke pejabat secara offline dan sebagainya. So bila on the spot kena tukar, dia itu yang ada setengah yang melatah ataupun setengah yang tak biasa. Okay, so baru-baru ini Tuan Rizal sebenarnya, okay, kita boleh kata ni lah, sekolah pun on the way dah buka balik. Okay, untuk yang menengah, yeah, remaja. Okay, dah on the way dah boleh ke sekolah semula seperti biasa. Okay, kita nak cerita tentang remaja yang berumur 16 tahun ni. Okay, remaja yang berumur dalam sekolah, dia berumur tingkat 4 lah. Mereka ada cabaran baharu di dalam dunia pendidikan. Di mana mereka perlu pilih aliran mana mereka untuk sambung. Okay, adakah ke sastra ke? Adakah ke sains tulen ke? Okay, so mereka perlu membuat pilihan kat situ. Tetapi ada dalam majoriti isu untuk pelajar tingkatan 4 ni, isunya ialah mereka menjadikan alasan tak boleh nak adapt dengan subjek science stream tu, tak boleh nak adapt dengan subjek accounts ni sebab dia masuk dulu ikut kawan. So macam mana kita, pada pendapat Tuan Rizal lah, untuk isu macam gini, okay, siapa yang perlu take charge sebenarnya? Ataupun siapa yang perlu ambil tindakan untuk kita kurangkanlah isu-isu yang ikut kawan? Okay, bila, sebab mungkin kat situ kita tak ada salahkan mereka, mungkin ada yang tak tahu tentang, masih tak tahu tentang hala tuju dan sebagainya. Okay, so mungkin dia ikut je kawan dia, oh kawan dia ambil ni, okey lah. Tapi penyudahnya, isunya di hujung tahun ataupun nak ke form 5 nanti dan nak SPM. Mereka akan mula cakap tak boleh cope dan sebagainya. Okay, so pendapat Tuan Rizal macam mana mengenai isu ni?
Saya berpandangan setiap satu benda yang kita buat mesti bersebab. Ya, kalau tak ada sebab jangan buat. Betul. Kalau sebab tu, kalau contohnya lah, kalau saya nak pergi ke restoran, ya, saya akan tanya, saya pergi ke restoran kenapa ya? Kerana ikut Faris. Contoh. Maka saya tidak akan kenyang selama-lamanya di restoran tu. Kan saya ikut dia. Ya, mungkin bukan masa saya untuk makan. Tapi Faris dia dengan lahap je dia tengah makan. Saya tak ada selera langsung kerana niat saya untuk ke restoran tersebut adalah untuk ikut Faris, bukan untuk makan. Okay. So sama dalam hidup. Dalam hidup kita nak apa saja yang kita nak tu mesti jelas, ya. Semua orang akan katakan matlamat kita perlu jelas, ya. Ceritanya bila kita cerita tentang matlamat, dia macam lumba lari lah Faris, kan? Lumba lari ada dua garisan. Satu garisan tamat, lagi satu garisan apa Faris? Garisan mula. Garisan mula, kan? Okay? Yes. Garisan tamat tu ialah matlamat. Benda yang kita nak, ya. Kejayaan kita nak, kita jadi orang kaya contohnya, kita nak jadi orang yang berpangkat, kita nak buka bisnes, itu matlamat yang jelas, ya. Ceritanya garisan permulaan tu, garisan mula tu pun kena jelas juga. Apakah garisan mula? Garisan mula adalah niat. Garisan mula adalah intention. Aku nak ke situ tu, aku nak jadi kaya tu, kenapa eh? Soal diri kita balik. Aku nak ikut Faris masuk universiti, kenapa eh? Kenapa aku nak ikut Faris ya? You know? Kalau itu jelas, maka kita akan sampai ke penghujung jalan tu. Tapi kalau niat tu tak jelas, kenapa kita buat sesuatu, bila datang je permasalahan dalam perjalanan tu nanti, kita mulalah longlai, kita mulalah distracted, kita mulalah, you know, tak dapat apa yang kita nak, dan besar kemudian kita akan mula membangau lah. Membangau contohnya, kenapa kau fail? Kerana aku ikut Faris lah. Aku bukan suka sains tapi Faris suka sains. Nah, tengok. Mulalah membangau. Yelah, so, saya yang kesiannya. Okay. Exactly. So, ia tidak akan benefit siapa-siapa kan? So, saya cadangkan kepada anak-anak remaja kat luar di sana, termasuk ibu bapanya. Kan ibu bapa main peranan selalu dalam setiap masa. Dalam setiap masa, setiap kali seorang remaja buat pilihan, ibu bapanya tak ada juga untuk membantu, untuk mendidik, untuk memberi cadangan. Ya. So katakan anak tu kata, saya nak buat sains. Saya nak go science stream. Lepas tu, mak ayamnya boleh membantu dengan bertanya, kenapa science stream? Oh, kerana dia punya apa ni? Dia punya ganjaran tu nanti banyak. Oh, okey, ganjaran yang macam ni eh. So yeah. Mak bapak main peranan di situ, ya. Yeah? And bila ditanya-tanya begitu, maka si anak tu mula tanya dirinya, adakah ini sebenarnya yang aku nak masuk? So kepada anak remaja tu bila dia soal dirinya dan dia tidak dapat jawapan, kenapa aku nak ke situ, ya? Yeah? Apa sebabnya aku nak ambil science stream? Dia tak dapat jawapan. Maka bila dalam keadaan kita tidak tahu, maka kita buat apa? Kita belajar. Kita bertanya. Kita pergi jumpa kaunselor. Kita pergi jumpa syarikat tersebut. Contohnya kita nak jadi engineer kapal terbang lah. Pergilah ke syarikat engineering kapal terbang tu, tanyalah apa engineer kapal terbang buat. Ya. Jangan pergi kita. Ya, there you go. Ya tak, ya pun googlekan benda tu. Lambat-lambat maklumat informasi yang kita boleh dapat tentang salah satu pekerjaan tu kan. So, bila tak tahu, tanyalah. Yes. Jangan membuta tuli je ikut orang. Ada yang paling teruk lagi, Faris. Ada yang lebih teruk daripada ikut orang. Ui, ada dia lagi? Dia kata, I go with the flow, dia kata. Dengar, Faris. I go with the flow. Biasa dengar tu. Saya bila orang tanya, cakap kat saya, saya Rizal, saya ni go with the flow. So saya tanya balik, kalau flow tu masuk longkang macam mana? Diam. Dia diam. No. We don't go with the flow. We know where we going. Faris nak pergi, Faris nak masuk jannah kan? Nak masuk syurga, betul? Betul. Oleh kerana benda tu jelas sekali, maka Faris pada waktu dan saat ni akan buat apa saja secara halalnya untuk sampai ke situ, betul? Betul, setuju. Sama lah dengan hidup kita di dunia ni.
Kita nak berjaya. Berjaya macam mana? Okey, saya nak berjaya jadi orang kaya. Orang kaya macam mana? Ringgit ke rupiah ke? Amerika dollar ke? Ringgit, berjaya macam mana? Ya. Yeah. So, bila dah benda tu jelas, jelas-jelas, maka kita akan buat apa saja secara halalnya untuk ke arah situ. So, dia tak boleh go with the flow di sini. Tak, tak, tak. Oh, nasib-nasib saya lah sampai. Kalau sampai, sampai. Kalau tak sampai, tak sampai bangau. kita tak boleh macam tu. Tuhan kita apa? Tuhan kita, Tuhan akan mengubah keadaan satu kaum tu sehingga kaum tu mengubah dirinya sendiri. Maksudnya Tuhan ada, Tuhan wujud dan Tuhan dah sediakan takdir kita tu macam-macam. Kita je tak tahu lagi kan? Ceritanya kita buat pilihan-pilihan sekarang. Adalah kerana pilihan-pilihan yang kita buat sekarang ni lah maka kita ni berjaya atau tidak. Adalah kerana pilihan-pilihan yang kita buat sekarang ni lah maka kita akan tahu kita ke arah apa yang kita nak atau kita akan dicabar dan diuji. So, pilihlah betul-betul. Bila saya kata saya nak buat sains, apa sebabnya? Saya dulu Faris, saya dulu dalam universiti waktu matrikulasi lah, student ekonomi. Oh, okay. Yeah. Okay. Ceritanya selepas satu semester matrikulasi, saya dah menyampah dengan accounting. menyampah sampai nak muntah-muntah lah. Baling-baling dah buku waktu tu. Menyampah. Habis tu guru-guru bahasa Inggeris saya kata, Rizal, kami lihat Rizal ni lebih baik dalam bahasa Inggeris sebenarnya. So bila saya bagi tahu ayah saya nak tukar kos. Yeah. Okay. Ayah saya kata, kenapa? So saya kata, saya ni akan lebih cemerlang dalam bahasa Inggeris daripada ekonomi. So saya tahu apa yang saya buat. Faham? Maka saya dengan sendirinya ayah pun kata, okay, tukarlah kos. Dan saya berjaya. Ya, bukan saya kata saya ni four flat punya student sepanjang semester. Tak. But I had a lot of fun. Ya, saya cemerlang dalam kursus 4 tahun, tak, bukan 4 tahun untuk saya, 3 tahun setengah. Saya cemerlang dalam bahasa Inggeris dan sastra kerana saya sangat-sangat seronok, saya sangat-sangat happy. Ya. Yeah. Dan ia membantu saya sampai ke hari ini. Yeah. Yes. So, jelas dengan apa yang kita tahu apa yang kita buat. Ya, yeah. Mesti bersebab. Tak ada sebab buat benda lain. Don't waste time. Kerana kita ini hidup sekali, betul Faris? Betul. Maka bagilah yang sekali itu berbaloi. Yes. Ya. Boleh. Okay. Jangan berlakunya sesuatu dalam hidup baru nak sedar. Jangan dah fail exam tu baru nak kata aku patut. Tak lambat. Sudah ya. Jangan sampai sudah terhantuk baru hendak terngada. Yeah. Yes. Okay. Okay, so terima kasih untuk pencerahan apa atau mengenai pilihan kita sebenarnya Tuan Rizal. Okay, ada yang sebab golongan yang salahkan takdir ni kita boleh kata general dalam isu kita kata community kita sama ada sedar ataupun tak sedar sebenarnya. Okay, kita salahkan takdir dan sebagainya. Ada juga yang salahkan takdir dengan ikut takdir tu. Contoh, dia memang jahat. Keturunan dia jahat, ada dia kata nak buat macam mana? Memang dah di Luh Mahfuz tu, saya dah tertulis dah hari ni saya akan mencuri. Allah mana dia tahu? Mana dia tahu? Ya. Yeah. So, mana dia tahu? Dia dah pergi ke baca kitab ke Luh Mahfuz tu. Macam ada orang kata Faris nak apa orang kata? Nak luah mati mak, nak telan mati bapa, lebih kurang macam tu lah kan? Ya. Yeah. Yeah. Saya kata, mana tahu? Mana tahu? Eh, bukankah mati tu takdir Tuhan? Mana kau tahu? Senang je kau cakap. Yeah, so jangan soal takdir. Itu kerja Tuhan, bukan kerja kita. So maka jangan jadi Tuhan. Yes. Lempang sebelum malam. Lempang sebelum malam. Sebab yalah, komuniti-komuniti yang berfikiran sebegini kita perlu apa kurangkan ataupun kita kalau boleh tak ada langsung. Supaya kita punya pilihan tu ataupun kita lebih sedar dengan apa yang kita buat. Dan lebih bermanfaat. Okay. So, paling-paling pun kalau katalah Tuan Rizal, jawapan saya tanya, mana tahu
Orang tua-tua cakap. Orang tua mana cakap pun saya tak tahu. Okay. Tapi basically jawapannya begitu. Orang tua-tua cakap, eh memang macam tu. Jadi yang paling teruk memang macam tu lah. Tak ada jawapan sangat. Yeah. Saya akan jawab balik. Nombor dua perkara lah. Nombor satu, bukan semua orang tua cakap macam tu. Ya, orang tua aku tak ada pun elok je. Contoh. Lepas tu nombor dua saya akan kata, mana dalam Quran kata benda itu? You. Really? Orang akan tetap cakap. Ya, orang tetap akan memberi pandangan dia. Walaupun orang tua kita lah, ya, ibu bapa kita, mereka akan selalu memberi pendapat kerana mereka sayang kita. Ya, yes. mereka rasa kerana mereka ni hidup lebih lama, maka mereka lebih tahu. Ya, dalam masa yang sama, masa mereka dengan masa kita totally berbeza. Ya. Betul. Dulu mereka mungkin television black and white, kan? Sekarang kita television color, you know, the things have changed. Yeah. Yes. So bila orang tua bercakap, kita dengar. Yeah. Dalam masa yang sama kita buat pilihan kita sendiri. Selagi apa pilihan yang kita buat tu halal, jalan, buat. Yeah. Kerana ibu bapa akan memberi pandangan, pendapat. So bila orang bagi pendapat atau pandangan, Faris, kita ada tiga pilihan. Pilihan yang pertama, terima pendapat tu atau pandangan tu bulat-bulat, terima je. Ikut je. Pilihan yang kedua, kita ambil sikit, kita buang sikit. Ya. Pilihan yang ketiga, kita reject terus. Ya. So, kita tetap membuat pilihannya. Ya. Apa sahaja mak ayah cakap, alhamdulillah, mereka sayang kita. Kita boleh buat pilihan untuk terus ambil cakap, apa yang mereka cakap, boleh. Kita boleh buat pilihan untuk terus reject. Kita boleh buat pilihan untuk ambil sikit, buang sikit. Ya. Atau kita boleh tambah lagi satu pilihan. Mungkin kita buat kemudian. Ya. Contohnya katakan mak kita kata, Faris, kau buat accounting je Faris. Jadi accountant je. Mudah je. Kau jadi accountant je. So, tapi kita nak jadi pilot, Faris. Yeah, kita nak jadi accountant. Kita nak jumpa orang, kita nak pergi dunia. You know. Kita nak fly. Jadi yes, accountant, yes. Duduk bawah meja depan komputer je panjang, kan? Yes. So katakan kita buat kemudian tu maksudnya apa? Maksudnya, okay, kita buat dulu. Jadi accountant yang berjaya. Kan, mak? Dah dapat jadi accountant tu, esok masuk kelas jadi pilot pula. Kita buat juga. You see what I mean? So point is this. Kita tetap buat pilihannya dulu. Ya, walaupun dijigit-jigit oleh mak ayah sekalipun, kita tetap buat pilihan. Selagi apa yang kita buat tu halal, jalan je, buat je. Mak ayah tu kita boleh bawa bincang. Kalau kita tak boleh bawa bincang, kita minta tok kita tolong bincangkan dengan mak ayah ke, you know, favorite uncle kita tolong bisik-bisik sikit ke, you know, negotiate. Contoh lah, you know. So, there's still a way to do it. Alright. Yeah? Dia tak boleh, aku terpaksa buat, aku kena ikut Farid je, tak. No. Yes. Boleh Farid. Baik, terima kasih Tuan Rizal. Okay, so apa nama bila kita bercakap, okay, thank you untuk Tuan Rizal ni, pencerahan mengenai pilihan. Okay, itu untuk mengenai remaja yang tingkat 4 lah kita boleh katakan. Okay, so ada satu lagi isu dalam norma baharu pendidikan ni dalam kalangan remaja juga. Okay, the most lah. Okay, berdasarkan kajian the most. Okay, dia kata apa nama, belajar dalam sesi live ni ataupun melalui aplikasi Zoom dan sebagainya, Google Meet ke, dia kata kurang rasa dia punya apa, two-way communication. Oh, sekarang student tahu two-way communication. Okay, dia kata kurang two-way communication, lebih kepada cikgunya, lebih pada lecturing lah. Okay, dia mengajar saja. Okay, so dekat sini nak tanya, adakah pendapat Tuan Rizal mengenai ada kekesan ataupun big impact lah untuk sesuatu pembelajaran tu ada communication two-way dan sebagainya? Is it big impact or not pada pendapat Tuan Rizal? Yes. Ya, yeah, sangat-sangat membawa impact. Ya. Yeah. Okey. Apa nama? Kita okay. Anak-anak yang anak-anak yang belajar dalam keadaan norma baru ni, yes, they will be kesusahan, kepayahan. Ya, yeah, true. Yeah. Kerana cikgu-cikgunya pun itu norma baru untuk mereka. Betul. Yeah.
mereka sendiri pun, bukan semua ya, bukan semua, ramai juga di antara mereka ni belum menyesuaikan diri dalam keadaan norma baru tu. Contohnya saya lah, you know? Pada sebulan selepas PKP yang pertama tahun lepas dimulakan, saya masih belum buat apa-apa. Kenapa? Kerana saya ni biasa buat program dalam kelas, you know, rancang, buat game, buat aktiviti, berlari kulu kilir ni, bercakap two-way communication lah apa dengan musicnya and all that. Lepas tu tiba-tiba kena buat benda online. Yes. Macam mana nak lari-lari eh? Online nak buat apa? Saya pun tu, Faris, saya sendiri bidang yang dalam bidang ni 14 tahun, 9 negara ni, saya sendiri pun buntu. So sama lah dengan guru-guru kita, it's a relearning to mereka, dan di antara mereka ada ni, antara mereka ni belajar dengan cepat, mereka adaptasi diri mereka dengan cepat. Ada di antara guru kita belum sampai level tu lagi, mereka masih menggunakan cara lama, old style lama dan berceramah je manjang. Ya, setuju. Setuju. Adakah ia mengganggu tahap pembelajaran anak-anak remaja ni? Yes. Ya. Yeah. So apa yang boleh buat? Well, yes, anak-anak remaja tu boleh suggest. Yes. Cikgu, boleh tak kita buat quiz contohnya? Cikgu, boleh tak apa yang cikgu cakap ni buat dengan gambar, graf ke? Cikgu, macam mana apa yang cikgu cakap ni boleh kami lihat dalam dunia kami? Ya. Yeah. Cikgu boleh tak assignment yang cikgu bagi ni ada kaitan bukan saja setakat membaca je, tapi kami kena tengok di luar dan kaitkan apa yang kami belajar di dalam kelas online ni, kami kaitkan dengan dunia luar. Supaya dalam pembelajaran tu sendiri kita mewujudkan kepelbagaiannya. Bukan dengar aja daripada cikgu. So, cik, anak-anak remaja boleh main peranan itu. Membantu guru-gurunya mencadangkan idea-idea. Macam mana dapat idea-idea ni? Apa gila dekat lagi sekali, pergilah dekat Google. YouTube. Ya, tak situ, you know, guru-guru cemerlang dalam pendidikan online. Tunjuk kepada cikgu, cikgu, cikgu ni boleh buat. itu adakah itu tidak beradab? Tak. Mencadangkan secara beradab. Masih mencadangkan tapi beradab. Adab ada, hormat ada. So kita anak-anak remaja tu perlu memberi cadangan kepada guru-gurunya untuk supaya cikgu-cikgunya memperbaiki diri. Perlu bagi feedback. Ini tak terima aja. Diam aja. So dah tutup je online tu, komplain. Tunjuk jari, baling buku dalam sungai, macam-macam dia buat. Conteng baju. Conteng baju. Tak suka, tak puas hati, bagi tahu. Bagi tahu dengan hormat, bagi tahu dengan adab, ya. Masih bagi tahu untuk pembelajaran kita juga sebagai anak remaja tu. Dengan cikgu tu cemerlang, kita cemerlang juga. Dengan cikgu tu pelbagaikan caranya, maka anak pun pelbagailah cara dia belajar. Ya, so is maksud kita apa? Win-win situation. Win-win ya? Situation. Kalau saya sekarang ni, saya akan cadangkan anak cikgu-cikgu tu pergi join saya, belajar daripada saya. Macam mana nak berbagai kan. Ya? Kita masuk program Professional Learning Facilitator. Yes, alright. Okay, apa nama, thank you Tuan Rezat. Ya, betul. Mungkin sebelum ni, kalau katalah pelajar tu tak fokus dalam kelas sebab sekolah offline, cikgu boleh tegur, cikgu boleh wake up, and then cikgu boleh tarik balik perhatian dan sebagainya. Cuba di online ni pun kita faham masing-masing di rumah dan suasana masing-masing. Okay, ada yang suasana ayahnya motong rumput belakang, ada yang suasana time-time gitulah, jiran datang raya. Okay, so ada berbagai, itu pun juga memainkan peranan ibu bapa sebenarnya kan, untuk memastikan anak-anak mereka dalam keadaan yang selesa untuk pembelajaran. Okay, bayangkan dah lah, kalau katalah kelas tu hanya one way communication, okay, so dia akan sedikit sebanyak mengganggu lah, okay, untuk apa sesi pembelajaran tersebut. Okay, Tuan Rizal, sebenarnya di YouTube kita ada beberapa komen untuk bertanya soalan. Okay, kita bagi lalu untuk coach ni sebenarnya. Okay, soalannya pasal tadi tu, yang pasal aliran pilihan tadi tu. Okay, dia kata bagaimana jika anak-anak rasakan yang mereka sendiri dipaksa untuk ambil aliran tersebut sebab paksaan ibu bapa, seperti yang tertera dekat skrin tu Tuan Rizal. Paksaan adalah satu perkataan yang agak keras lah, you know. Kita tak boleh dipaksa buat apa-apa, you know.
Contohnya lah, katakan ibu kepada Faris ni kata, pergi mandi. Adakah Faris boleh kata, aku dipaksa mandi kerana ibu? Yes. Atau Faris juga boleh cakap, saya patuh cakap ibu, maka saya pergi mandi. No, I mean, kita tak dipaksa buat apa-apa. Ibu bapa, lagi sekali, ibu bapa akan cakap apa yang mereka cakap setakat pengetahuan mereka, setakat pengalaman mereka, dan mereka mencadangkan macam-macam. Walaupun cadangan mereka menjigit-jigit kat telinga kita lah sekalipun, mereka mencadangkan. Ya, dan pada saat tu kita fikir, okay, apa pilihan saya buat ni? Pilihan pertama, ikut je cakap apa mak ayah cakap. Jangan soal, ikut je. Pilihan kedua, jangan ikut langsung. Bukan kita derhaka, tak. Masih hormat, masih sayang kepada ibu, saja tak nak ikut. Pilihan yang ketiga, modify cadangan tu, ya, macam saya kata, ikut apa mak tu usul buat dulu, kemudian-kemudian baru ikut apa yang kita nak, apa yang kita nak buat. So modify cadangan tu. So kita tidak berada dalam keadaan terpaksa. Kerana setiap kali Faris, kalau kita dengar je perkataan terpaksa, aku dipaksa, dalam kotak kita ni apa fikiran dia? Positif ke negatif? Kita akan negatif. Tak rela. Kita stres, stres ke gembira? Stres. Stres. Marah ke gembira? Marah. Marah. Dan benda tu akan terkumpul. Betul. Dan selagi kita rasa dalam keadaan terpaksa tu, terkumpul, satu hari dia meletup. Betul. Tu pelbagai cara, ya. So saya cadangkan, daripada benda tu meletup, daripada kita rasa dipaksa, yes, buatlah pilihan, ya. Aku memilih mengikut apa mak ayah saya cakap kerana saya patuh kepada mereka. Aku memilih untuk tidak ikut mak ayah saya cakap kerana pada saat ni mak ayah dia lebih tahu dunia mereka, saya lebih tahu dunia saya. Satu hari saya doakan mak ayah nampak apa yang saya nampak. Ya, bukan dahaga tu, dia masih berdoa lagi tu. Ya. Yes. Atau pilihan yang ketiga ialah saya buat dulu apa yang mak ayah cakap. Lepas je dapat apa yang mereka nak dalam hidup saya, saya pergi cari apa yang saya nak dalam hidup saya. You know, so you still ada pilihan. Ya. Dan pilih, dengan adanya pilihan tu kita lebih take charge. Betul, kita lebih tanggungjawab. Kita lebih dalam keadaan tenang. Ya. Faris, boleh? Boleh. Okey, terima kasih Tuan Rizal untuk pencerahan tadi. So harapnya coach Nis tadi tu terjawab soalannya. Okey, ya, betul. Dia isu terpaksa ni pun menjadi zikiran harian komuniti kita. So secara tak langsung dia orang pun tak sedar apa efek penggunaan kata tu. Sebenarnya dia ada efek dia juga kan, Tuan Rizal. Yeah. Seperti yang Tuan Rizal pernah beritahu saya, pemilihan kan, choice of words juga dia akan memberikan macam mana tindakan tu dilakukan. Okay. So perkataan yang kita gunakan memprogram minda orang. So kita yang memilih kata-kata tu, ya. Yes. Kata-kata tu bukan datang daripada tiba-tiba muncul dalam kepala, tak. Yes. Kita yang pilih perkataan tu. So bila ada orang cakap aku tercakap, dia bohong tu. Betul. Ya, betul. So pilih perkataan. Ya. Be careful. So sama dengan ibu bapanya, ya. Aku nak kau buat macam ni kerana aku lebih tahu. Really? Really, mak ayah? Adakah kita betul-betul lebih tahu? Kan Allah lebih tahu. Yes. Kadang-kadang bila kita letak aku lebih tahu, dah bunyi sombong tu. So yeah, perlu ada mesyuarat, ya, perlu ada dengar, bercakap dan dengar, ya. Kita sebagai ibu bapa, kadang-kadang anak tu lebih tahu, kadang-kadang mereka lebih tahu. Saya berpegang kepada ni lah, selagi anak tu apa yang dia nak buat tu halal, jalan je, ya. Kerana rezeki dia Allah lebih tahu. Setuju. Ya, bukan kita. Ya. Okay. Ya, Faris. Terima kasih Tuan Rizal. Okay. So tadi kita dah berbincangkan mengenai isu communication dalam learning ni agak memberi impact yang besar sebenarnya. Okay. So dari segi diorang dengan rakan-rakan ke, geng-geng dengan sendiri ke, bertukar-tukar pendapat, ataupun daripada cikgu sendiri dengan anak murid. Two way communication. Mana-mana je. Tapi penting communication ni untuk efficientkan lagi kelas ataupun learning tu. Okay. So, lepas tu, dalam kalangan remaja ni juga Tuan Rizal, ada satu isu yang which is trend ni, memang bukan trend lah. Cara belajar ni lebih digunapakai dah lama, study group di antara mereka. Geng-geng study group ni bukan baru-baru punya kan, dah lama style of pembelajaran.
Akan tetapi ada beberapa ada bets tanggapan lah. Kita cakap bahasa Melayu je lah tanggapan yang buruk lah untuk mengenai mengenai study group ni. Sebab mereka berasakan terutama sekali kepada mak ibu bapa lah. Dia rasakan macam bila diorang kumpul ramai-ramai tu lebih kepada bersembang or talking yang luar daripada apa yang sepatutnya study group tu buat. Okay. Bagaimana pendapat Tuan Rizal lah, macam mana kalau kita nak bagi efficient kan? Macam mana kita nak handle study group ni? Mungkin untuk pendapat, untuk suggestion kepada remaja di luar sana. Bila buat study group, efficient insyaAllah. Ada caranya tak? Study group kepada saya ialah kita kena bercakap. Ya. Cakap kita kena berlawak, kita kena ni. Kerana study group is not just about ingat balik apa yang cikgu cakap. Saling bantu-membantu menghafal sesuatu ke contohnya. Tak. Study group adalah jauh lebih dalam daripada tu. Study group adalah satu tempat sokongan emosi yang seorang remaja cari yang dia tak jumpa dekat rumah. Yang dia tak jumpa dengan mak ayah dia. Dia tak jumpa depan ustaz dia. Tak, dia adalah satu sokongan emosi yang dia perlukan daripada orang yang sama umur dengan dia. So kadang-kadang ya dia mungkinlah dia akan terpalitlah masuk cerita tentang Blackpink ke sekejap, tak fenomena sekejap, there will be like that. Yeah, ceritanya benda-benda perbualan kosong yang kecil-kecil tu adalah satu keperluan untuk mewujudkan satu study group yang harmonious. Bayangkan lah Faris study group, okay semua orang study secara berkelompok, okay boom, baca buku dia tandanya. Pengsan, itu bukan study group tu, itu bukan tempat sokongan tu, itu tempat mati. Tak, contohnya lah di zaman saya lah study group ialah dulu kan saya ni bahasa Inggeris dan sastra. Bayangkan Faris nak kena belajar Shakespeare pula bahasa lama nak memahamkan dia punya play tu, play pula dia punya drama-drama tu tebal-tebal. Kita baca skrip dia, nak kena faham. Dan kita orang semua malas nak baca. So, nak buat apa Faris? Apa yang kita orang buat ialah saya baca chapter 1, kawan saya baca chapter 2, kawan saya seorang lagi baca chapter 3, seorang lagi baca chapter 4. So, bila berjumpa tu, okay, kau cerita chapter 1. Oh, dia cerita chapter 1. Kan dia, itu yang dibaca. Yang lain semua diam, ambil nota. Okay, chapter 2 pula. Mamat yang chapter 2 pula yang bercerita. Kita ni. So, adakah dalam keadaan tu ada kita terbabas bersembang tentang benda luar? Ada. Ceritanya kita settle satu buku Shakespeare tu. Satu drama Shakespeare tu dengan kita membahagi-bahagikan. So, ibu bapa boleh bantu dari segi untuk memastikan bila orang datang ke rumah untuk buat study group di rumah di rumah kita dengan anak kita, ya, pastikan mereka buat study group yang terancang lah. You know? Kalau lah kita risaukan mereka ni cakap kosong, okay, duduk sekali dengan mereka, kita okay, apa korang punya plan study group ni? Oh, kami baca masing-masing. Oh, itu bukan study group namanya. You know? So mungkin mak ayah tu boleh cadangkan, okay study group kita plan satu rangka, ya, kena ada satu cara. Ramai orang buat study group tapi tak ada siapa yang pernah diajar macam mana nak buat study group. Ya, ada Faris? Taman sekolah ada tak? Tak ada, paling-paling pun cikgu kata okay buat kumpulan and then bincangkan. Ya, ada pernah bagi rangka? Tak ada. Study group dia mula macam ni, dia akhir macam ni. Ini objektif study group. Ini tata cara study group. Ini dia adab study group. Ada? Tak ada. Tak ada. So mak ayah boleh main peranan di situ, ya. Kata okay, study group adalah di mana ini rangka dia. Ya, kita nak fokus kepada apa kali ni? Ini topik untuk hari ni. Ini topik untuk hari esok. Ini topik untuk hari yang kemudian bila kita jumpa. Dan dia ada sistem. So walaupun mereka sembang-sembang kosong sekali-sekala tu, at least si mak ayah dia tahu bahawasanya mereka masih dalam rangka itu, rangka selamat, masih bercakap tentang topik perbualan study yang mereka kena bincangkan tu, ya. Kalau study group ya, senyap je dalam bilik tu, ha, ya, masalah. Itu bukan study group, itu tidur berjemaah ke main game berjemaah dia. Ya betul. Main game pun kan. Okay, kalau senyap itu, itulah tu berdengkur rasanya tu. Oh, okay. Yeah, so, terima kasih.
So mak ayah pun kena fleksibel. Ya, mak ayah kena fleksibel. Kerana again, remember, it's satu tempat di mana anak tu mencari sokongan yang tidak, dia tak mungkin jumpa dengan mak ayahnya, tak mungkin jumpa dengan adik-adiknya atau dengan ustaz dia. Dia perlukan sokongan, apa yang orang kaunselor kata, apa, sokongan peers dia, orang yang sama umur dengan dia, orang yang faham dia lebih daripada kita kadang-kadang tu, walaupun kita mak ayahnya. Ya, yeah. Ada parts of your children that you still learning and you don't understand fully. Ya, yeah. Dan kita sebagai mak ayah, kita ni, adakah kita ni perfect? No. Ya, yeah, kita not perfect. Kita akan selalu belajar. Kerana kita seperti mana mereka, kita dulu pun buat mistake-mistake-nya juga. mak ayah kita pun pening dengan kita juga. So, jangan buruk sangka. Jangan kata, ni study group yang menyampah, tak adanya, dia study main je. Tak. Bersangka baik dahulu. Bukan bersangka baik selalu. Ya, mak ayah? Bersangka baik dahulu. Kalau kita bersangka baik selalu, bila lintas jalan nampak lori datang, tak apa, lori tu berhenti, boom, tak adanya. Bersangka baik dahulu. Dah habis yang baik, nampak buruk-buruk lah dia. Waktu tu lah mak bapak kena tegas dan kata, hey, you are not study group ni. Ini lebih kepada sembang je. Then you have every right. Kita ingat bersangka baik dahulu. Okay. Okay, terima kasih Tuan Rizal. Okay, so maksudnya study group ni sepatutnya memberikan big impact sebenarnya, kan? Macam tadi, so habiskan satu tebal punya buku dalam 4 orang. So that means well planned dan big impact untuk dari segi learning. Okay, sebab jika dilakukan dengan objektif yang betul, kalau apa nama, kita kata remaja tu tahu macam mana nak study group, okay, apa tujuan dalam study group. Ya. Yeah. Kalau saya boleh cadangkan, Faris, Lahazon buat satu kursus, ya. Yeah. Macam mana nak buat study group efektif? Setuju. Ya. Yeah. Macam mana nak buat study group efektif? Alah, macam Faris lah dulu, kan. Faris kan rajin pergi usrah-usrah ni, kan. Kan usrah kan ada standard dia, ada cara dia, ada struktur dia. Dia lebih kurang sama lah. Ya. Yeah. Saja kita ni bahasa-bahasa lain dia namanya study group. Bahasa Faris usrah. Ya, yeah, musyawarah. Betul dia. Ya, betul. Setuju? Okey, so kepada ibu-bapa yang sedang menonton sekalian, saja nak bagi tahu. Okey, kalau kata ada soalan-soalan yang mengenai isu-isu yang kami tengah bincangkan ini ataupun kongsikan ini, boleh terus tanya di ruangan komen. Okey, admin akan naikkan pop-upkan kamu punya, ibu-bapa punya soalan lah, dan kami akan menjawab. Okey, bukan kami, sebenarnya Tuan Rizal sebenarnya. Okey. Kita pergi ke isu. Okey, isu study group yang efficient sebenarnya ada caranya. Okay, so sepatutnya remaja lebih tahu ataupun sepatutnya ambil tahu. Okay, dah buat selama 7 tahun belajar dah, tapi still the same punya style. Okay, and, yeah, Coach Nis Daud. Wah, good idea. Bagaimana hendak buat study group effective? Yes. Okay, yes. Kita akan, Lazo Education will make something about that. Okay. Yeah. So, terbaik PLF family, good vibe. Coach Khairul. Okay, hi Coach Khairul. Assalamualaikum. Okay, so apa nama... Ya, tadi berbalik kepada soalan kita tadi mengenai isu study group. Sepatutnya dia beri big impact kepada ibu-bapa sekalian di luar sana. Dan guru-guru juga patut aplikasikan teknik ni ataupun kaedah pembelajaran ni dalam kelas-kelas ataupun selepas sesi kelas. Okay, jadikan mereka punya itu sebagai rutin dalam jadual mungkin. Okay, sebab sepatutnya dia memberikan big impact. Baik. Betul. Seterusnya, bila kita cakap pasal isu remaja yang dalam lingkungan 13 hingga 17 tahun ni, especially lah yang berumur 16 hingga 17 ataupun 15, okay, rata-rata kajian mengatakan mereka masih tak ada cita-cita. Sedangkan soalan cita-cita ni, kalau kita tahu, daripada sekitar tadika, kan, dah dipupuk, nak jadi pilot, nak jadi astronot, nak jadi apa. Tapi bila ditanya pula yang berumur 15 hingga 17 ni, selalunya majoriti, mereka masih tak ada cita-cita. Masih lagi tak tahu, entahlah, saya tak tahu nak jadi apa. Lepas tu, saya tanya juga kat student tu, habis tu kamu sekolah yang lama-lama sampai 5 tahun ni, nak jadi apa? Entahlah, tak tahulah. So majoritinya jawapan begitu. Tak semualah, tapi majoritinya jawapan begitu. Okay, yeah. Nak bagi tahu kat sini, sebenarnya saya difahamkan ataupun pihak Lazo Education sendiri difahamkan, jika kita ada big why yang kuat, barulah tindakan tu kita buat. Betul, Tuan Rizal? Bila kita ada impian yang besar, bahawa kita akan go for it. Kalau impian tu kita macam biasa-biasa je, impian kita tu tak besar mana, kita akan nak ke situ pun biasa-biasa lah. Effort kita untuk capai big why kita tu pun biasa-biasa.
So nak tanya pendapat Tuan Rizal sendiri, ada ke kaitan sebenarnya, kaitan dia besar sangat ke untuk ada vision ataupun goals ni dengan kejayaan? Apa perkaitan duanya? Kenapa kena ada, untuk dapat kejayaan kena ada vision dan goals? Kenapa Tuan Rizal? Silakan. Faris, bila pergi kedai mamak lah Faris kan. So masuk-masuk je kedai mamak tu, jerit, saya nak makan. Oh, mamak okay. Tu agaknya jerit balik kan. Dia kata, makan apa? Faris jawab, nak makan nasi lah. So mamak tu tanya pula, nasi apa? Nasi yang pinggan besar. Dan perbualan tu akan berlangsung sehingga mamak tu tahu apa yang kita nak, barulah dia tahu apa nak buat. Betul Faris? Betul, setuju. Okay. Dalam otak kita pun macam tu juga Faris. Otak kita kata, dalam otak kita ada mamak macam tu lah. Yes. Dalam kepala kita. Dan setiap kali kita berangan-angan, kita bercita-cita, kita terkata saya nak berjaya. Mamak dalam kepala kita tu, dia tanya, berjaya macam mana? Lepas tu kita jawab, berjaya kaya lah. Mamak tanya, kaya macam mana? Ringgit ke, rupiah ke, dolar ke, Filipino peso ke? Dia tak jelas. Maka kalau otak ni tak jelas, maka kita ni tak tahu apa nak buat. So, bila antara matlamat hidup dan kejayaan tu, yes, bila matlamat tu jelas dan kita capai je matlamat tu, berjayalah kita. Tapi kalau matlamat tu tak jelas, selama-lamanya kita itulah macam lumba lari tadi tu lah. Yes, bayangkan finishing line dia, garisan penamat tu orang padam kan. Faris, yes, akan Faris akan jadi macam mana? Berlari sampai ke habis. Berlari je, mengejar cita-cita, tak dapat dapat lagi. Yes. Kau ke mana? Aku mengejar cita-cita. Ke mana? Tak tahu. dan sedihnya Faris, ini bukan setakat remaja je. Orang tua pun sama, 2x5. Ya, 10 lah. dia tak sama. Yang menyebabkan apa berlaku, dia asyik repeat kejayaan lama. Contohnya ya Faris. Dia kata saya kawan sahabat-sahabat kita remaja-remaja sekarang yang baru lepas SPM. Okay? So dalam kepala dia, saya nak masuk universiti contohnya lah. Okay? Dan alhamdulillah masuk universiti. Tapi tahun pertama gagal. Kenapa? Kerana otak dia masih dalam kategori nak masuk universiti. Dia tak buat matlamat baru. Dia dah capai matlamat, tetapi kerana kejayaan dia tak buat kejayaan baru, dia tak buat matlamat baru, maka otak dia dok rewind matlamat lama. Setuju. Ada di antara mereka, oh saya nak graduate daripada universiti. Oh, sedih graduate, alhamdulillah. Tapi dah bertahun-tahun lepas tu tak dapat kerja. Kenapa? Kerana otak dia dok rewind matlamat lama. Ya, macam ada orang tu lah Faris kan, saya nak kahwin, kata pasti dikahwin. Okay. Tapi dia tak buat matlamat lama, dia tak buat matlamat baru, maka dia kahwin lain. Dia rewind matlamat lama. So sikit kita nak kena jelas apa yang kita nak. Kerana bila kita capai je matlamat tu, kita berjaya, kita akan buat matlamat baru. Kerana itu hidup. Dah capai satu matlamat, kita buat matlamat baru. Capai satu matlamat, kita buat matlamat baru. Itu yang membuat kita nak bangun pagi-pagi. Kalau tak, kita nak tidur je. Tak nak bangunnya. Macam nak tidur je. So, dengan ada matlamat-matlamat ni, maka kejayaan kita berterusan. Selagi kita hidup. Ya? Malah kejayaan kita akan berterusan sampai ke akhirat. Bila kita merangka kejayaan kita, kita wujudkan sampai ke akhirat. Ramai anak-anak kita, termasuk mak bapaknya, kejayaan mereka setakat dunia je. Really. Padahal kita dunia tu sementara. Yes. Kejayaan perlu diwujudkan sampai ke akhirat. Betul. So, soalan ni sekarang patut kita tanya. Ya, betulkah kita sudah menjelaskan matlamat masing-masing? Kalau betul, sampai ke mana? Sampai kita saat kita masih hidup ke? Maksudnya dalam kejayaan yang kita nak tu, kita masih hidup lagi ke? Atau kejayaan yang kita nampak tu adalah sampai ke jannah? Sampai ke syurga? Ya.
Itu kejayaan yang sempurna kepada saya. Ya. Itu bahawa kita merancang matlamat. Ya, betul. So yes, dia berhubung kait dan kita mesti jelas dengan matlamat kita supaya kejayaan yang kita kecapi adalah kejayaan yang kita nak, yang kita rancang, yang kita buat apa saja secara halalnya untuk dapatkan tu supaya usaha kita berbaloi. Yes. Setuju. Faris. Okay, so terima kasih Tuan Rizal untuk pencerahan tadi. Kita ada soalan sebenarnya Tuan Rizal mengenai isu isu yang kita bahaskan tadi daripada Lufan Farihin. Dia katalah, Sifu Rizal, mungkin BNF Farihin ni sebenarnya. Okay, Sifu Rizal, bagaimana saya nak tahu, nak sedarkan kawan-kawan dia yang low feeling lah untuk belajar ni sebab belajar online. Dia macam jadi tak spark lah, dia tak motivate. And then sedangkan tahun ni kami SPM, dia kata. Ya. So adik kata adakah cara dia nak sedarkan rakan-rakan dia ni? Okay. Nombor satu, kalau nak rasa down, rasa sedih, rasa stres lah sekalipun, marah lah sekalipun, silakan. Silakan. Amin. Benarkan diri tu stres atau sedih atau marah. Benarkan. Itu namanya redha. Yes. Dan kadang-kadang kita nampak kawan tu dia tengah stres lah, dia tengah sedih, dia tengah down lah. So yang kita buat apa? Kita kata, janganlah, bangunlah kau, kita kena bangkit, jom kita nyanyi lagu Faizal Tahir sama-sama nak. Tak adanya. Kawan tu nak stres, benarkan dia stres lah. Ceritanya, nasihat anak tu, kawan tu, remaja tu, nasihatkan dia, kau nak stres, boleh stres. Stres sampai pukul apa? Stres sampai pukul 1 ke? Stres 5 minit ke? Stres sejam ke? Stres 3 tahun sekalipun? Benarkan diri dia, stres. Emosi adalah satu benda yang Faris yang perlu dilepaskan. Bayangkan Faris tengok cerita Maharaja Lawak lah. Lepas tu dia orang tu buat lawak, Faris jangan gelak. Tahan gelak. Apa akan jadi kat perut Faris? Dia akan berkeruncung. Dia akan sakit. Tak tahan. Samalah stres, samalah sedih, samalah marah, samalah depres. Dia adalah emosi yang perlu dilepaskan. So benarkan orang tu, kawan kita tu, benarkan dia stres, benarkan dia sedih, benarkan ni. Kerja kita apa? Kerja kita ialah nak stres, nak sedih, nak marah boleh. Bagi tempoh. Sejam ke? 5 minit ke? Kan otak tu dia selalu ikut time. Otak akan selalu ikut time. So dia okay, stress. Okay, nak stress, nak 5 minit. Okay, benarkan stress. Jom kita stress sama-sama. Stress. Belum sampai 5 minit, stress. Benarkan. Okay, satu. Itu satu cara. Nombor dua. Ubahkan stress dia atau down dia untuk buat sesuatu benda yang lain. Ya. Contohnya, alright, kita stress ya. Okay, jom kita stress berjemaah. Cara kita nak lepaskan stres kita ialah kita nak pergi ke tabung masjid, kita nak letak shilling tu sampai hilang stres. Masa sama-sama secara berjemaah masuk shilling, masuk RM1, masuk RM5, 10K, by the time masuk 10 dah lepaskan dah stres. Yes. Ingat, stres, down, sedih, marah perlu dilepaskan. So cadangkan kepada kawan kita tu, ya, untuk melakukan stres jemaah, marah jemaah, tetapi benda yang kita buat adalah benda yang bermanfaat, benda yang halal. Ya. So jom kita stres berjemaah. Okey, kita nak buat apa? Kita nak pergi sekolah dan basuh toilet dia. Contoh. Lepaskan stres di situ. Ya. So nak stres, sedih, marah, benarkan. Boleh. Bagi jadual, bagi tempoh. Nombor dua, buat sesuatu yang bermanfaat. Kerana benda tu perlu keluar. Benda tu perlu dilepaskan. So, lepaskan secara halal. Lepaskan secara ia bermanfaat. Yang paling best tu, lepaskan dia bermanfaat sampai dia kembali manfaat kita tu. Yeah. So contohnya, okay, kita sekarang stres nak hafal formula ni. Okay, jom kita jumpa sekelompok budak-budak. So kita suruh dia duduk depan kita. So kita cerita tentang formula tu kepada budak-budak ni nak lepaskan kepada dia. Jelas, kita buat sampai budak-budak ni faham lah apa yang kita faham. Takkan kita nak stres orang-orang kan? Ajak budak-budak tu. Contoh. Halal tak halal, jalan. You know? So, nak stres boleh.
jangan stop orang daripada being stressed. Karena bila you stop orang daripada melakukan apa ni, perasaan, melepaskan perasaan stresnya atau marahnya atau depresnya, dan dia akan simpan. Maka dia akan simpan dan disimpan dan simpan, yang dia akan membunuh diri. Ya, secara fizikalnya mungkin membunuh diri atau dirinya mati. Dalamnya mati. Itu yang masuk depression tu. Ya. So bila orang stres, terutamanya kawan kita, ya benar kan dia stres. Ya, saja stres, stres ikut tempo. Stres melakukan sesuatu yang bermanfaat. Boleh Faris? Boleh. Terima kasih tuan. Okey, thank you Tuan Rizal untuk pencerahan tadi. Ayah. Ah, Puan Yuri Utami pun ada satu soalan lagi sebelum kita sambung. Oh. Ada buku yang Tuan Rizal tulis tak sesuai ibu bapa atau pelajar baca? Well, kita ada tiga buku yang kita boleh cadangkan yang saya tulis. Ini buku saya, In Your Face. Ya. Buku In Your Face adalah koleksi tweet saya untuk 8 tahun yang orang yang membacanya kata, you know, bila mereka baca, mereka rasa muka masing-masing kena lempang lah cik. Okay, kalau itu membantu anda, silalah baca buku ni. Buku-buku simple, sangat-sangat simple, quote-quote and simple. Ya. Itu satu. Kepada ibu bapa yang nak belajar macam mana nak uruskan anak dengan lebih baik, ada dua buku yang saya cadangkan. Nombor satu ialah ni, Mudahnya Guna NLP. Ya, di mana saya menulis buku ni. Dan kita guna teknik-teknik NLP untuk menguruskan minda kita. Sambil-sambil kita boleh gunakan teknik-teknik itu untuk menguruskan minda anak-anak mereka. Sepanjang perbualan kita, kalau kita tengok rakamannya balik, Faris, saya banyak guna elemen-elemen NLP-nya. Saya buka di sini. So, boleh baca di sini. Dan lagi satu buku yang saya boleh cadangkan ialah buku isteri saya, namanya Take Charge Parents. Saya tidak ada bukunya pada waktu ini bersama dengan saya. Namun bukunya ialah Take Charge Parents. Buku-buku ini boleh dibeli ke, pergi ke website saya, Faris. Kalau Faris boleh typekan di chat tu. Ya, saya punya website www.take-charge.com.my. Ya. /shop. So boleh dapatkan buku-buku di situ. Dia buku Take Charge Parent ditulis oleh isteri saya yang di situ dalam buku tu dia menunjukkan betul. Menggunakan teknik-teknik NLP positive discipline untuk menguruskan perangai anak-anak. Bukan menguruskan anak-anak tu, menguruskan perangai anak-anak tu. Yes. Secara terurus. Ya. Yeah. Isteri saya yang tulis. In fact, setiap hari Ahad, macam hari Ahad ni, hari ni Ahad, setiap malam pukul 9 sampai pukul 10.30, ibu bapa berjumpa dalam satu forum di mana ibu bapa tolong ibu bapa. Seorang ibu bapa akan cerita ini isu-isu dia dengan anak-anak dia. Ibu bapa yang lain akan bantu memberi cadangan atau memberi pengalaman di mana mereka telah menyelesaikan permasalahan yang sama. So itu adalah satu forum yang kami wujudkan supaya ibu bapa boleh membantu ibu bapa. Mungkin sekolah di mana host hari ini boleh, you know, satu hari nanti kita wujudkan forum ibu bapa tolong ibu bapa. Betul. Jadi kita boleh bincang dengan KSIB Keras. Boleh insyaAllah. Yes. Okay. So thank you Tuan Rizal untuk pencerahan tadi. Okay. So kita sebenarnya Tuan Rizal, pejam celik, gaul-gaul, gosok-gosok hidung, kita dah di hujung perancangan sebenarnya. Yeah, betul. Sebab kita dah di soalan yang terakhir Tuan Rizal. Bukan soalan lah sebenarnya. Isu yang terakhir untuk remaja ni. Okay. Tadi kita dah berceritakan tentang isu remaja yang tak tahu apa yang mereka tengah buat, apa yang mereka belajar, apa yang mereka tengah usahakan 5 tahun kat sekolah menengah, tak tahu pun apa sebab. Okay. Now kita nak tengok pada isu yang remaja. Ada juga golongan yang dia tahu dia dah buat silap before this and then dia nak start. Okay, dia dah tahu. Okay, my problem is this. Okay, what I have to do is this. Okay, cumanya dia dah ada well plan. Disebabkan dia nak buat tu tak tahu macam mana. Implementasinya dia tak tahu macam mana nak buat. Okay, aku nak start macam mana ni. So bila dia berfikir seorang, dia tangguh-tangguh berfikir, motivation dia untuk be better tu semakin berkurang hari demi hari. So penyudahnya dia akan tak buat. So isu ni pun banyak yang saya dapat hasil daripada pelajar kami. Okay, daripada feedback ibu bapa. Sehari dua boleh lah. Lepas tu gone. Contoh. Okay. Ataupun saya tahu sah, contoh dia jumpa saya. Saya tahu sah problem saya ni. Saya kena buat ni.
Tapi macam ni nak start? Penyudah ni dia akan moral down, motivation down dan sebagainya. Apa pendapat Tok Rizal? Atau macam ni cadangan untuk implementasi punya part ni? Saya bila orang jumpa saya dalam keadaan macam tu kan, saya kata, apakah yang menghalang kamu daripada start? Apakah yang menghalang kamu daripada start? Apa bangau kamu sekarang? Kalau ada jawapan kepada soalan tersebut, saya kata kan bangau tu. Apakah yang menghalang kamu daripada start? Oh, kerana mak ayah saya lah. Bangau. Apakah yang menghalang kamu start? Oh, kerana duit lah, modal lah cik. Bangau juga. Apakah yang menghalang? Kenapa duit, contohnya duit tadi tu lah, digunakan duit sebagai bangau. Kenapa saya kata ia ada satu alasan? Kerana orang lain yang ada permasalahan yang sama dalam situasi yang sama, tak ada masalah pun. Kerana orang itu dia cari jalan lah. Kerana dia nak kan. Kan kita belajar Faris, nak 1,000 daya tak nak apa? Tak nak 1,000 dalih. Dalih-dalih tak pakai lagi dah. Nak 1,000 daya tak nak banyak bangau dia. Ya, betul. Kalau kita nakkan sesuatu, kita akan buat apa saja untuk mendapatkan apa yang kita nak. Tapi kalau dah tak nak tu, ada je bangau dia. Ya. So kepada anak-anak yang dia kata, oh kerana saya tak ada ilmu ni, pergi belajarlah. Okay, senaraikan orang-orang yang kamu nak belajar tentang ilmu yang kamu nak ni. Saya nak belajar daripada Sir Faris, saya nak belajar daripada madam ni, cikgu ni, ustaz ni. Go ahead. Buatlah. Ya, you know? Nak tunggu apa lagi? Nak tunggu cita-cita kita dah terlepas, nak tunggu rezeki kita dah melayang, nak tunggu orang masuk kita dalam jail, baru nak buat. Betul. Ya. Izzal, bila orang datang pada saya, Faris, orang kata dia nak berhenti merokok kan? Yes. So, saya kata apa yang menghalang kamu berhenti? Berhentilah. So, dia bagi bangau-bangau dia kan? So, saya kata, cari alasan untuk berhenti sebelum alasan cari kamu. Find an excuse to stop before the excuse looks for you. Yes. Yeah. Kalau you tak cari that alasan, then that excuse will look for you one day. and pada waktu tu mungkinlah dia too late, Faris. Yeah? So jangan tunggu. Nak buat, cari jalan. Tak tahu, belajar. Tanya je orang. Mamat Bangla yang tunggu dekat tepi jalan tu pun boleh jawab. You know? all we have to do is ask. Kalau malas nak ask face to face, okay, ask online, ask dalam WhatsApp group, ask dalam waktu kita duduk main game online kan, aku ada masalah, aku nak belajar Jepun kan, aku nak belajar kat Jepun satu hari, aku nak belajar bahasa Jepun, aku nak belajar dengan siapa kan, waktu dalam online game tu tengah chat kan, tanyalah. mesti ada somebody out there who can help you, kan? Ask. And then once you hear that, next step, buat. Kerana bila kita tak buat, maka usaha kita bertanya tadi tu mati, hilang, gone. Dan tidak berjayanya kita bermula pada saat itu. Setuju. Jangan cerita tak berjaya kemudian. Tak. Ketidak berjaya kita bermula pada saat itu. Saat kita tak nak buat, saat kita kata mereka cakap semua ya, tapi bangau. Saat itulah mulanya kita tidak berjaya. Jangan tunggu, buat aja. Orang akan cakap kan, Faris? Orang akan kata, ya ke, boleh ke, ni lah, itulah. Faris, kita tak buat apa-apa pun orang cakap kan, Faris? Betul, setuju. Bayangkan kita berdiri kat tengah-tengah jalan cokek tu, tak buat apa-apa, berdiri je macam tu. Kita tak buat apa-apa, tak cakap apa-apa, orang tetap akan cakap. So, orang kata apa yang kita boleh tak buat apa-apa. Lagi apa yang kita buat tu halal, Faris? Jalan je, buat je. Tunggu apa lagi? Apa bangaunya lagi? Boleh, Faris. Okay, terima kasih Tuan Rizal untuk pencerahan tadi. Yes, kepada yang mempunyai masalah ataupun ibu bapa yang perasan anak-anak mereka mempunyai isu ini yang sama, so kita boleh sharekan pasal tips tadi itu kepada anak-anak mereka, kepada geng-geng remaja yang berumur dalam kalangan remaja lah. Okay, kepada mereka yang mempunyai isu ni, yang tak kisah yang bersekolah ataupun yang sedang belajar di universiti, atau isu ini pun masih ada di kalangan mereka. Okay, so kepada mereka yang sedang mendengar ni, harapnya buat je. Asalkan halal, buat je.
Okay. Tadi kita ada pertanyaan daripada Coach Nis kan, last admin. Tadi kita, yes. Bagaimana hendak turut serta? Turut serta yang mana satu? Yang mana? Kasih je. Sekejap. Tengok. Hendak turut serta. Oh, yang tadi tu, yang program ibu bapa rasanya tadi tu. Oh, parent help parent tu. Parent tadi. Okay, saya boleh forwardkan kepada Faris lah nanti. Dia punya poster, poster dah siap. Yes. Ada dekat Facebook saya. Saya boleh forwardkan poster dengan link dia semua dekat poster tu. Dan yes. Mari terus ter. Dia pun cuba. Ia adalah satu forum di mana ibu bapa mengemukakan persoalan atau permasalahan yang mereka sedang lalui. Dan ibu bapa lain akan respon dan kita sama-sama belajar. Ya, benarnya percuma dan kena rajin tanya soalan, kerana kalau tak tanya soalan kita tolong. So dia bermula pada pukul 9 malam melalui Zoom sampai pukul 10.30 malam. Selalunya 10.30 dah mula nak habis lah tu. Yeah. Okay. So saya akan bagi kepada Faris, kepada siapa yang berminat nak join malam ni, sila mari. Dia tak payah nak daftar apa-apa, tak ada bayaran apa-apa. Faris akan kongsikan dia punya link dia dengan dia punya poster. Poster. Okey. So, terima kasih. Harap menjawab soalan Coach Nis dari mungkin seorang parent juga. Okey, yang mempunyai anak. Okey, boleh join juga. Okey. Apa-apa pertanyaan pasal program parent help parents tadi pun boleh contact dengan kami, pihak Lazio Education. Apa-apa maklumat kami akan beri selepas inilah. Okey. Okey, Tuan Rizal, sebenarnya kita dah habis mengenai nak bincangkan isu je, sebab kita punya Mega Live ni bukan 3 hari. Kita sekejap je untuk luangkan atau sharing dengan parent-parent di luar sana. Okay, mengenai isu remaja. Actually, kalau kita nak cerita pasal isu remaja ni, dia lagi big scope lah. Okay, cuma Lazio Education kami membawa ke arah bahagian pendidikan. Sebab it also big a scope lah. Macam remaja ni tak mesti di sekolah maupun di universiti dan college dan sebagainya. So the big scope pasal pendidikan. Okay, so first of all, saya nak mengucapkan terima kasih kepada Tuan Rizal sebab sudi hadir untuk menjadi tetamu undangan khas Mega Live pada hari ini. Okay, selalunya sama-sama. Selalunya Mega Live ni Tuan Rizal, kami buat dengan tenaga pengajar Lahjun Education saja. Okay, tapi hari ini kita jemput khas untuk membincangkan topik yang selayaknya diberi cadangan dan diberi pendapat oleh Tuan Rizal sendiri. Okay, so kepada yang sedang menonton, actually kita dah di hujung perancangan ataupun di hujung rancangan Mega Life Education untuk kali ini, minggu ini. Okay, mengenai topik teen state charge. Okay, so itu sahaja daripada saya mengenai topik pada hari ini dan Tuan Rizal sendiri. Okay, berjumpa lagi kita di topik ataupun segmen Mega Life yang di masa akan datang untuk topik-topik yang lebih menarik dan lebih-lebih holistik mengenai remaja ataupun pendidikan. Baik, itu sahaja daripada kami, segmen Mega Live Lazio Education. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum.